Konnichiwa, minasan. Hai. Halo guys. Halo. Tas 10 barang esensialku. 10 barang esensialku. Saya sebagai kreatif dan ini 10 barang esensial saya. Yang pertama ada kacamata. Ini kacamata minus, bukan kacamata gaya-gayaan. Penting banget soalnya kalau nggak pakai ini semua orang jadi ganteng dan jadi cantik. Karena aku nggak bisa ngeliat jelas. Yang kedua, potongan kuku. Ini penting banget soalnya saya punya hobi ngelepekin bibir sama gigitin kuku. Jadi kalau nggak ada ini, kulit apa namanya, kutikula suka keluar gitu terus bikin panik, jadi harus ada potongan kuku. Ini yang ketiga, ini penting banget. Minyak telon biar kayak bayi terus, sama biar anget aja sih. Terus ini barang selanjutnya, kaos kaki. Ini penting banget juga soalnya kaki saya suka dingin sendiri. Ini selanjutnya tolak angin sudah muncul. Tolong ya di endorse ya tolak angin. Sudah muncul. Saya gampang masuk angin mas, maklum penyakit miskin. Jadi tolak angin itu penting banget juga. Selanjutnya adalah ini yang paling penting. Set. Semua orang butuh duit. Tapi ini bukan buat jajan. Ini buat kerokan. Ini buat kerokan, Mas. Kalau masuk angin, tolak angin enggak mempan, obatnya kerokan. Kayak gini. Jadi ini dari kakak saya, ini selalu saya bawa soalnya ini dari kakak saya waktu dia naik pesawat pertama kali, terus ada merchandise ini terus dikasih ke saya. Katanya kalau dia nggak sedih, mas aku sih masih kalau dia bilang kalau lagi sedih atau nggak ada kakakku, katanya suruh meluk ini aja. Ini adalah jahe wangi buat ngangetin badan juga. Enggak, ini aku kan enggak bisa minum kopi, tapi suka ngeyel, terus nanti asam lambungnya naik. Obatnya itu minum jahe. Gitu. Pedes, mas, pedes. Ini. Ini fungsinya adalah untuk memanggil abang-abang bakmi malam-malam. Gimana caranya? Kan kalau biasanya beli bang gitu kan nggak denger toh dia. Makanya aku suka pakai fluid, pasti abangnya langsung berhenti. Yang cowok pelanggaran.
Bang, bang, dia nggak akan nengok kan, terus yaudah aku. Sambal kacang, soalnya aku sedang bukan fake hunting mas, tapi menjaga pola makan. Kalau nggak ada sambal kacang, makanan tuh rasanya ya gitu-gitu aja. Udah. Ngapain terima kasih? Ayo, terima kasih kan. Udah nih langsung. Ya. Itu tadi 10 barang esensial saya. Terima kasih sudah mau menonton.